Masalah hutang Aurel Hermansyah terbongkar. Aurel Hermansyah yang kini telah menikah dengan YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara diketahui sempat mengalami masa-masa sulit. Kondisi rumah tangga kedua orang tuanya memaksa Aurel Hermansyah harus tinggal bersama adik dan sang ayah, Anang Hermansyah, di sebuah ruko kecil. Meski begitu, roda kehidupan terus berputar. Saat ini, kehidupan Aurel Hermansyah tampak serba berkecukupan dan nyaman. Bahkan bisa dibilang bergelimang harta. Namun, saat istri dari Atta Halilintar ini sedang berada di masa kejayaannya, sang teman justru membeberkan fakta mengejutkan yang tak banyak diketahui publik. Hal ini mulai terbongkar saat Aurel dan teman-temannya kembali membicarakan masa-masa SMA. "Kangen masa-masa SMA enggak?" kata salah satu teman Aurel Hermansyah. "Kangen banget, tapi itu seru sih," ujar Aurel Hermansyah sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Aurel Hermansyah yang diunggah pada 4 April 2021. Di tengah percakapan, sahabat Aurel Hermansyah membongkar masa lalu wanita yang kerap disapa Loli itu. "Eh iya, utang lo di kantin SMA itu mereka-mereka semua yang nanggung," kata sahabat Aurel Hermansyah. "Itu Aurel Hermansyah belum bayar di kantin," ucap sahabat Aurel Hermansyah. Mendengar hal tersebut, Aurel Hermansyah tampak terkejut karena tidak menyadari bahwa dirinya memiliki utang selama ini. Bahkan hingga menikah, suaminya sendiri pun tak tahu menahu soal masalah tersebut. "Aku aja gak tahu aku punya utang, suami aku gak tahu," tutur Aurel Hermansyah. Sementara, teman yang lainnya membongkar kondisi perekonomian Aurel Hermansyah saat masih duduk di bangku SMA. Dia disebut tak pernah memiliki uang. "Dia gak pernah punya duit di sekolah," kata sahabat Aurel Hermansyah yang lain. Mendengar cerita itu, Aurel Hermansyah hanya tersipu malu. Sejujurnya, dia lupa saat utang di masa lalunya.